Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih kepada apa ni, adik kita lah kan, hantar cawan yang baik pada ustaz ni. Saya bila tengok dia ni teringat pada anak saudara saya. Anak saudara saya pun ada kurang upaya juga. Jadi mudah-mudahan didoakan untuk beliau, untuk anak saudara saya juga akan kembali sembuh ataupun dapat menjalani kehidupan seperti orang-orang biasa lah, insyaAllah. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatankuasa surau, dan juga kepada guru saya Ustaz Tohir hari ini juga hadir pada hari ini. Dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat malam ni kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang telah kita rancang seingat saya hampir sebulan ataupun dua bulan yang lalu. Dan alhamdulillah pada malam ini dapatlah sama-sama kita berhimpun. Dan biasa di tempat kita ini sementara nak menantinya masuk fardu Isyak, akan diadakan kuliah, akan diadakan tazkirah, akan diadakan ceramah, akan diadakan forum, ada diadakan tausiah, macam-macam jenama. Namun atas satu matlamat, iaitulah majlis ilmu. Bila kita sebut tazkirah-tazkirah ini, dia adalah satu perkataan yang diambil daripada ayat Al-Quran yang ada dalam satu peristiwa. Ketika mana Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira Jabal Nur, pada waktu itu turunlah malaikat membaca ataupun mengajarkan Nabi ayat pertama yang turun daripada Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam keadaan takut, Nabi pun turunlah daripada bukit kembali ke rumah. Dalam keadaan takut itu, Nabi diselimutkan dan turunlah ayat kedua selepas daripada surah Al-Alaq, iaitulah ayat Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Wahai orang yang sedang berselimut, kum, bangun, berilah peringatan. Tanzir-tanzir inilah keluar perkataan tazkir, jadilah tazkirah yang kita amalkan dalam kehidupan masyarakat Melayu kita, iaitulah saling ingat, mengingati antara satu sama lain. Mungkin apa yang saya nak bagi tahu ni tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Mungkin saya nak bagi tahu ni tuan-tuan biasa dengar dah. Tetapi itulah dalam makna tazkirah, saling ingat mengingati. Ada kalanya kita ingat, kita dengar melalui kuliah di TV, radio, di masjid surau, kadang-kadang melalui SMS, WhatsApp ataupun teman-teman kita. Itulah kehidupan seharian kita, saling ingat mengingati antara satu sama lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya ni tempat ni jadi kali kedua lah sampai hari itu ke apa ni, rumah Ustaz Tahir ni kali pertama datang ke surau ini. Saya tak sangka surau ini dia punya kursi penceramah macam nak main game ni. Jarang saya jumpa. Saya ingat saya sejak saya ceramah ni, mula kerja JAKIM sampai sekarang ni kali pertama boleh duduk ni, rasa macam nak beli pula. Apa ni beli ni? Ataupun tak apalah, bagi hadiah je lah pada penceramah. Sedap juga. Patutlah orang berhabis banyak duit nak beli tempat duduk untuk main gym. Rupanya sedap duduk lah sekalian. Jadi lama lah nampak gayanya ceramah kita malam ni, sebab tempat duduk sedap. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Namun kita
kena sesuaikan dengan SOP yang ditetap oleh kerajaan lah. Sekarang ni tak boleh berhimpun satu tempat dalam keadaan yang lama. Jadi saya cuba penuhkan sebelum kita waktu isyak, eloklah kita apa ni habis dan kita solat isyak dan kita apa ni akhiri majlis kita lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh Malaysia pada waktu ini, kalaulah dijemput ceramah oleh mana-mana surau dan masjid, para asatizah akan dapat satu tajuk yang lebih kurang sama. Pada kali ini, ramai akan bincang tentang Ma'al Hijrah sekali dengan sambutan kemerdekaan. Begitulah kehidupan kita dalam Malaysia ini, banyaknya kita gabungkan antara adat yang biasa dalam masyarakat kita dan kita kaitkan dengan ibadat supaya kita ni dapat penghayatan dan juga dapat pahala. Halusnya orang-orang dulu ni, dia apabila dia sambut sesuatu hari kebesaran Islam, dia sambut secara besar-besaran supaya bila sambut besar-besaran, kita akan sungguh-sungguh menghayati. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan di Malaysia, kalau ikut kajian adalah negara nombor 5 paling banyak cuti dalam dunia. Nabi beranak, Maulidur Rasul, cuti. Nabi apa benda lagi? Hijrah, cuti. Isra' Mi'raj, Nabi naik jumpa Allah, cuti. Walaupun kita tak naik, kita cuti. Turun Quran, nuzul Quran, cuti. Pada haram tak baca Quran hari tu, cuti. Nisfu Syaban, cuti. Awal Ramadan, cuti. Raya puasa, cuti. Raya haji, cuti. Apa lagi tuan-tuan sekalian? Merdeka, cuti. Gabung Sabah Sarawak, cuti. Menang Piala Malaysia, cuti, cuti semua tuan-tuan sekalian. Ada satu peristiwa besar, cuti. Kadang-kadang juga ada ibadat yang kita gabung dengan adat. Ada juga. Contoh, dalam bulan Muharram ni ada satu ibadat utama yang Nabi galakkan kita buat. Apa dia? Puasa Ashura, 10 Muharram. Disebut dalam hadis, barang siapa yang berpuasa pada 10 Muharram, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya pada tahun yang lalu. Cara orang Melayu, macam mana dia nak bagi motivasi galakan supaya kita puasa? Dia buat bubur Ashura. Ada orang kata, eh buat apa ni, tak ada apa manfaat. Tidak, dia nak bagi galakan. Kalau ceramah saja, so puasa, dia buat tak tahu je. Tapi kalau kata, ha, kita buat majlis, kacau bubur Ashura, dia jadi semangat. Siapa tak puasa tak boleh makan. Dia pun puasa lah. Tak puasa pun berlakon puasa lah. Buat letih. Kerana nak makan bubur Ashura. Kemudian bagi ke jiran-jiran, bagi ke orang kampung supaya galakan puasa. Saya juga pernah dengar juga orang lama-lama cerita. Dia kata tentang malam tujuh liku. Kadang-kadang orang kata marah. Letak pelita. Macam-macam lah. Tapi rupanya simboliknya dia nak hidupkan 10 malam terakhir. Orang dulu-dulu dia tak ada lampu, tiang lampu macam kita. Jadi nak pergi ke surau tu gelap. Jadi macam mana nak galakkan orang berkiam mulai, dia pasang pelita di kiri kanan jalan sampai ke surau. Supaya bangun tengah malam, bangun pada pukul 4 pagi tak rasa takut nak pergi kiam mulai ke surau. Tu namanya malam tujuh liku, ambil daripada malam 27 Ramadan. Halus tuan-tuan sekalian. Dan macam-macam lagi ibadat dan adat yang disekalikan supaya kita ini dapat imarahkan apa saja majlis ataupun sambutan kebesaran Islam, termasuklah hijrah dan merdeka. Namun hari ini tuan-tuan sekalian,
Bila kita sebut merdeka, kadang-kadang kita ni ikut tafsiran apa yang kita rasa, apa kita faham. Kalau tanya kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang lahir sebelum tahun 1957, yang pernah tengok Jepun, yang pernah hidup zaman tu, kita tanya apa makna merdeka, dia kata syukur boleh bebas daripada penjajah. Kalau tanya kepada orang yang hidup selepas kemerdekaan macam saya, lahir selepas daripada kemerdekaan, apa kami rasa? Kami kata merdeka itu kita bebas buat apa yang kita nak. Itu tafsiran. Tapi kalau tanya yang muda lagi, tambah-tambah kita tanya pelajar sekolah yang nak ambil PT3, yang nak ambil UPSR, tanya apa makna kemerdekaan bagi mereka? Dia kata merdeka bagi kami adalah tahun ni tak ada periksa. Itu merdeka. Oh merdeka. Saya ada anak saudara seorang yang ambil UPSR. Oh dia kata merdeka sungguh. Sebab tak ada. Tapi apa yang Islam ajar bila kita ingat kepada kemerdekaan? Maka apa yang Nabi sebut dengan satu ucapan, apabila kita terima satu nikmat yang besar, Nabi ajar kita membaca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Bolehkah kalau kita sebut ramai-ramai? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Mudah-mudahan kita ini bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita, boleh merdeka. Sebab apa tuan-tuan sekalian kena bersyukur? Sebab ada dua keadaan. Ada negara sampai sekarang tak merdeka. Contoh Palestin tuan-tuan sekalian, tanah mereka dirampas sampai sekarang. Ada juga negara yang dah merdeka tapi tak stabil. Contoh Mesir. Dia merdeka lebih awal daripada kita, tahun 1922. Tapi bertukar daripada kesultanan jadi presiden, kemudian bertukar pula kerajaan, kemudian bergaduh sampai sekarang tuan-tuan tak stabil. Bahkan orang luar pula yang tentukan ekonomi politik negara Mesir, walaupun mereka merdeka. Syria merdeka lebih awal daripada kita, 1946. Tapi negara yang begitu cantik Syria hancur kerana bergaduh sama sendiri. Puak A bergaduh dengan puak B, bukan macam kita bergaduh kata-mengata, ni siap bom tuan-tuan sekalian, tak perlu penjajah datang, sama sendiri bergaduh. Yang penjajah tukang buat skrip, tukang bagi senjata, tukang hasut sampai sekarang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita syukur walaupun kita ni macam-macam lah pandangan, puak sebagainya, tapi Alhamdulillah kita ni stabil. Boleh mari semayang, tak ada orang tahan tengah jalan ke ada puan hajar? Nak pergi mana? Dengar kuliah. Tak ada tuan-tuan sekalian, marilah. Tak ada orang tahan, nak pergi mana? Tesco? Tak boleh. Tak ada tuan-tuan sekalian, pergilah. Sampai Tesco tu kena buat pengumuman, tinggal 5 minit lagi kena buat pengumuman tuan-tuan sekalian. Tak ada orang halang. Kita nak buat apa? Nak semayang jemaah, nak buat ceramah, nak buat makan, silakanlah. Itulah mahalnya merdeka dan kestabilannya. Sebab itulah Islam ajar kepada kita ni, kita kena bersyukur kepada Allah. Cuma tuan-tuan sekalian, kita nak tambah sikit ilmu kita malam ni, supaya kita ni tidak hanya faham merdeka ini merdeka tanah, kita nak tengok juga Islam kata apa tentang merdeka, supaya kita ini faham bahawa oh ini makna sebenar yang Islam suruh. Tuan-tuan, apabila para ulama dia nak tafsir makna merdeka, mereka ini cari apa maksud merdeka yang sebenar. Maka mereka, kebanyakan ulama bersetuju
maksud kemerdekaan ini dirujuk kepada satu kata-kata daripada seorang pahlawan Islam namanya Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir ini seorang pahlawan Islam yang dihantar untuk menentang satu kerajaan yang besar pada waktu itu, namanya Kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi dulu, tuan-tuan sekalian, ni dia ada banyak kerajaan, dan kerajaan-kerajaan ni dia banyak teknologi. Contohnya teknologi ada klender, teknologi peperangan, dia ada ada kerajaan-kerajaan besar. Kalau dulu kerajaan yang famous, kerajaan yang besar adalah Kerajaan Parsi, Kerajaan Rom, kemudian Kerajaan Cina, Tamanjun Cina. Sebab itu mereka ada klender mereka sendiri yang awal, yang kita datanglah klender macam mana pun, yang suka tengok klender kuda juga sekalian. Ha, itu tamadun Cina buat sekalian. Kemudian ada tamadun macam-macam. Termasuklah kita di tanah Melayu pun ada tamadun, iaitu tamadun Melaka. Baru ni tuan-tuan sekalian, saya panggil seorang pengkaji. Dia ni ustaz. Dia bekerja di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Hakim Mahkamah Syariah. Tapi berhenti kerja, semata-mata nak jadi pengkaji sejarah Islam. Ui, dia kata, dahsyat aku ni nak berhenti jadi pengkaji sejarah. Mak pun kena marah dengan mak. Mak tanya, kenapa nak berhenti? Kalau sebut bisnes, okey lah juga. Pengkaji sejarah. Ay, tapi dia semangat. Ustaz Hasanuddin Yusof. Kalau tuan-tuan nak dengar cerita Melaka kaitan dengan Kerajaan Uthmaniyah, dia boleh tunjuk tuan-tuan. Rupanya berselisih antara Kerajaan Melaka dan Kerajaan Uthmaniyah ni adalah satu zaman tuan-tuan. Dan ditunjukkan bagaimana Portugis marah kerana Kerajaan Islam ambil Uthmaniyah Turki, mereka serang Melaka. Sangat menarik pembentangan dia. Cumanya yang saya nak cerita bahawa Melaka ni kerajaan yang hebat tuan-tuan. Kita ni antara kerajaan tamadun yang hebat. Kerana pada waktu itu, macam kita lah sekalian, pedagang nak datang. Contoh kita nak pergi melancung. Tuan-tuan ni, saya nampak ni wajah-wajah semua ni rajin melancung. Oh, macam saya, tuan-tuan sekalian, travel sikit-sikit. Macam tuan-tuan sekalian, sikit-sikit travel. Lain, tuan-tuan sekalian. Jenis rajin berjalan. Contoh kalau tuan-tuan ada duit RM10,000. Saya tanya, tuan-tuan ada duit RM10,000. Tuan-tuan nak pergi negara apa? Puan Hajar. Puan Hajar nak pergi negara apa? Selain daripada Mekah, Madinah. Tak pergi, jawapan semua standard Mekah belakang. Habislah kita. Turki. Oh, bukan kaleng-kaleng. Mana muda-muda belakang? Apa ni puan? Agak-agak apa? Ha? Yang di belakang? Putrajaya. 10. Korea. Tengok. Duduk seremban nak pergi Korea. Biasa. Agak kalau ni sahabat ni Tuan Haji, agak-agak kalau ada 10,000 nak pergi ke mana? Palestin. Ni soalan Islamik dah ni. Kalau ustaz, agak. Mana? Senawang. Senawang. Hak muda sikit. Tuan kita apa ni? Abang kita Manchester United. Pergi ke mana? Maldives. Maldives, oh cantik negara tu. Oh Masya Allah, hebat. Mana lagi hak muda-muda, ada lagi ke? Adik-adik kita ni. Masya Allah. Tengok. Kenapa kita nak negeri pergi ke Korea, pergi ke Maldives, pergi Turki? Pertama, negara dia cantik. Betul? Kita takkan pergi, kalau saya bagilah, pergi Togo. Nak pergi? Menung juga tuan sekalian. Ataupun pergi Zimbabwe. Bukan nak merendah, cuma kita mikir ada apa. Mesti dia cantik. Nombor dua, mesti jalan raya dia tersusun. Map dia tu tersusun. Kemudian pengangkutan awam dia pun canggih. Keselamatan tinggi. Kita bimbang juga pergi-pergi kan, bergolak ya. Sumber makanan banyak. Sebab itulah Portugis, Belanda, British mari ke Melaka. Takkanlah ada semak samun. Jom kita pergi ke Melaka, ada apa? Semak samun. Tak. Dia mesti ada sistem jalan raya yang canggih.
Dia ada mesti keselamatan, sumber makanan. Bahkan dia tak ada, bahkan disebutkan oleh Ustaz Samri, dia kata zaman belaka dah ada ubat bentuk pil, tuan-tuan sekalian. Sebab waktu tu tak ada penyakit berjangkit. Pernah dengar orang Melaka kena penyakit cikungunya ke? Tak ada zaman tu. Walaupun datang pedagang macam mana daripada India, daripada mana, tapi kita tak baca sejarah ada penyakit. Maknanya canggih. Saya pun buka mata, Masya Allah. Kemudian apa menyebabkan Melaka ini hebat? Kerana dia ada rempah. Rupanya rempah ni zaman sekarang sama dengan minyak. Sebab itu tuan-tuan, orang sanggup datang ambil rempah. Kerana rempah zaman dulu umpama minyak zaman sekarang, sebagaimana barat masuk ke tanah Arab nak ambil minyak. InsyaAllah. Maknanya kita ada kerajaan yang hebat. Maka kerajaan pada sebelum itu adalah kerajaan Parsi. Tentera Islam nak lawan tentera Parsi. Maka jeneral tentera Parsi pada waktu itu namanya Rustum. Dia dengar kerajaan Islam nak datang, tuan-tuan sekalian. Dia pun panggil panglima. Dulu style dia adalah one by one. Maka panggil panglima tentera Islam, ketua dia datang ke istana. Maka masuklah Riba'i bin Amir. Riba'i masuk pintu istana, tuan sekalian. Pahlawan tentera, walaupun tenteranya sikit daripada tentera Parsi, tapi dia punya izzah dia, dia punya tunjuk kekuatan dia. Dia datang melangkah sambil menghentak-hentakkan senjatanya. Langkah kedegem, langkah kedegem, langkah kedegem. Kita yang duduk di atas ni pun ketak, tuan sekalian. Kalau agak-agak, kalaulah Riba'i masuk, silakan Riba'i masuk. Baik, terima kasih. Minta izin nak cakap, mampu eh. Parsi kata, kalau general macam ni ni, tak ada apa. Sebab itu tuan-tuan tengok panglima angkatan tentera Tiana. Oh dia gini. Senyum pun tak. Habis. Kalau agak-agak panglima angkatan tentera macam saya, musuh gelak je lah kan. Kita serang. Baiklah, saya dengar khabar musuh nak serang malam ni, marilah sama-sama kita semayang hajat. Mampu. Tapi dia punya gaya lah sekalian. Gaya. Facebook pun tak ada panglima angkatan tentera. Kalau agak-agak kalau ada Facebook tu mepi semanjang mampu. Gaya tu sekalian. Gaya. Maka Riba'i pun kada tentera sini. Dia tahu lah panglima. Masuk hentak. Kemudian Rustum tanya, kamu buat apa datang untuk serang negara kami? Kamu nak apa? Maka pahlawan Islam bernama Riba'i ini jawab, kami datang untuk membebaskan manusia daripada menjadi hamba kepada hamba, kepada menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kata ulama, inilah makna sebenar kemerdekaan. Bebaskan diri kita ini daripada kita jadi hamba kepada hamba, kepada hamba kepada Allah Subhanahu wa Taala. Siapa-siapa yang masih lagi tak menghambakan dirinya kepada Allah, tak solat, tidak menunaikan segala hukum yang Allah Taala suruh, maka kita masih lagi tidak merdeka sebagaimana yang disebut dalam agama. Bangun pagi tak sembahyang subuh, makna tak solat jerit dah merdeka, malu. Tak apa. Bagus jugalah kan, sebagai hiburan maknanya. Tapi saya pujilah ibu ayah dia mari ke surau. Kadang-kadang orang anak OKU dia simpan tu sekalian. Sebab itu kami ni pak saudara mak saudara, anak OKU kami bawa. Jangan malu, bawa. Tak apalah, biar tengok, biar susah sikit sekalian. Kadang-kadang jadi hiburan. Yang ni boleh bercakap, anak saudara saya belum boleh bercakap sekalian. Lagi seronok main dengan dia. Dia tak boleh marah. Nama dia Anas, saya mohon doa lah tuan-tuan sekalian. Eh. Jadi dia ni CP, saraf. Jadi tak boleh nak berjalan, duduk ngesok lagi lah sekalian. Jadi bercakap pun tak boleh, cumanya
Rupanya orang Sarah ni dia cerdik. Ui, bak. Dia setakat nak main game tu sekalian, nak operate ni dia boleh buat. Kemudian dia boleh baca Quran tu sekalian. Kita hantar kelas Quran, dia kaedah dia, dia dengar. Dia dengar, so dia dia tunjuk kat tangan, ni ayat dia. Dia boleh tahu sekalian. Rupanya Allah Ta'ala kurangkan tempat lain, Allah lebih ke lain. Saya ada upload di YouTube tu sekalian, saja untuk apa ni, kenang-kenangan dan juga supaya bagi galakan kepada ibu ayah yang ada anak OKU. Tuan-tuan jangan rasa sedih, hantar mengaji Quran, sebab dia pun ada ada tanggungjawab untuk kenal agama. Maka ada ustaz ni, dia buat satu modul, dia ambil daripada kaedah Nabi terima wahyu. Nabi kan tak erti baca, Nabi pernah tak erti baca. Jadi macam mana Nabi baca Quran? Dengar. Dia dengar apa ni, malaikat Jibril baca, kemudian dia ikut. Maka kaedah tu dibuat. Maka punya boleh muslim. Juzuk amma, tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan baca ke dia, tuan-tuan suruh tunjuk mana ayat. Dia boleh tunjuk mana ayat dia. Dan dia boleh susun. Contoh kita ambil surah Fatihah, kita terabukan ayat 1 itu, kemudian minta dia susun. Dia akan ambil susun 1 7 sampai 7 ayat. Maka itulah kaedah dia baca Quran. Masya-Allah. Jadi saya doalah kepada adik kita, nama apa tadi, eh? Ha? Aiman. Mudah-mudahan dirahmati Allah lah. Baik. Dia tak pernah masuk syurga hak kita ni. Tak mana dah tadi, adik pun masuk tak bagi signal. Lupa dah tadi. Menghambakan. Contoh kalau kita Muslim masih fikir bahawa kita ni berharap pada manusia. Kita ni bisnes. Duk kejarlah orang tu kerana nak dapatkan projek. Tapi kita tak sujud kepada Allah. Ya Allah, aku ni dapat tawaran tapi tak confirm. Mudahkanlah rezekiku, permudahkanlah urusanku. Minta kepada Allah. Tapi ada orang duk mengekor, duk ikut manusia. Minta kepada manusia, maknanya dia belum merdeka. Seorang isteri rasa dengan suami ni, minta kepada Allah. Minta kepada suami tak selesai masalah, minta kepada Allah. Kalaulah kita masih lagi menjadi hamba kepada manusia, maknanya kita belum merdeka, kata Riba'i bin Amir. Jadi hari ini pakat tanya diri kita masing-masing. Waktu kita susah, kita ingat siapa? Waktu kita senang, kita ingat siapa? Sebab itu Allah Ta'ala bagi ujian sakit, ujian susah. Sebab apa? Suruh ingat kepada dia. Contoh orang tu, sekalian, dia baru kahwin. Bukan tempat ni lah, tempat lain, sekalian. Orang muda-muda, kalau dia mari ke surau, orang muda-muda, orang senior ni dia rajin mari surau. Orang muda-muda kalau lepas kahwin tanya, kenapa tak mari surau? Kahwin seminggu. Sebab apa? Nikmat. Dia lupa. Dapat mewah sikit. Orang lama tak mari, sibuklah, baru naik pangkat. Oh, dia try sakit sekali. Sakit, ya Allah, ingat Allah setiap masa. Kena gaut sudah, sekalian. Beralih sikit. Allah. Jangan duk angkat kuat sangat. Oh, marah pula. Nak duduk pun. Allah. Ingat Allah manjam, sekalian. Masa tu, segala jenis semayang sunat ingat. Sunat hajat, sunat taubat. Tapi time senang. Sebab itu Tuhan bagi susah, bagi sakit. Supaya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari wabak supaya ke pakat peringat, ya Allah. Wabak tak nampak, pakat semayang jarak-jarak nak buat macam mana? Ujian. Saya pun duk fikir banyak hikmah juga semayang jarak-jarak ni. Apa maknanya? Orang yang paling awal datang surau saja dapat masuk semayang Jumaat. Saya pernah kena, tuan-tuan sekalian. Saya ni kerja JAKIM sebelah je Masjid Besi, tapi belagak punya pasal. Sebab sebelum ni kita semayang 1:30, 1:20 baru turun. Jadi duk fikir, relax, aku 1 turun lah. Ambil hang, pukul 1 turun, sadaqallahul azim, rela tutup. Minta maaf ustaz, JAKIM tak JAKIM? Tak boleh masuk, kan? Duk fikir, Allah. Maknanya siapa yang mari awal dapat. Ada yang turun 12:30, memang dia memang betul-betul nak mari semayang Jumaat. Mari leweh-leweh, relax-relax, pukul 1 nak turun, kena nasi kambing dulu, tuan-tuan sekalian, sampai-sampai tutup. Kalau selama lagi dahsyat, pendaftaran. Daftar-daftar tiba-tiba,
anda tidak dibenarkan kerana kuota dah penuh. Allah. Ada kawan saya, dia kena macam tu, dia tulis di Facebook, dia kata, ya Allah, ya Tuhan, aku rasa macam tu. Bila daftar-daftar, apa perasaan? Kita beratur nak masuk syurga, tiba-tiba minta maaf. Nama tak ada dalam senarai. Allah SWT. Ui, dia kata ketua tangan-tangan duduk pikir, kalaulah tiba-tiba senarai tak ada sekarang, dalam senarai syurga. Ui, tu maknanya ada hikmah. Semayan jarak pun maknanya orang yang betul-betul ahli masjid, ahli surau lah, ada tempat dia, insyaAllah. Yang kedua kata Riba'i bin Amir, membebaskan daripada kejahilan agama kepada keadilan Islam. Islam datang ni nak bebaskan kita ni daripada kejahilan agama-agama yang dibuat oleh manusia sendiri kepada keadilan Islam. Contoh dulu, tuan-tuan sekalian, orang perempuan ni tak ada taraf di sisi masyarakat. Kalau dulu, tuan-tuan bacalah mana-mana sejarah tamadun Mesir kuno, Parsi, Kristian, tuan-tuan bacalah India, China, bacalah apa-apa tamadun. Mereka takkan letak wanita ni di tahap yang ditarafnya, tetapi dijadikan hanya sebagai nafsu permainan. Baca mana-mana. Tapi Islam datang. Islam datang, tuan-tuan sekalian, dia bukan sekadar beri taraf angkat. Manusia yang pertama masuk Islam, siapa dia? Wanita, Khadijah. Balik ke rumah, Nabi kata, aku tadi aku jumpa satu lembaga, mari peluk aku, bagi tahu tentang Iqra. Khadijah pun tengok, ish, apa dia ni, jin mana mari ni? Tak apa, tak apa, aku ada sepupu, dia ni pakarlah sikit dalam bab-bab agama ni, mari kita pergi jumpa. Bawa pergi jumpa, maka disebut, oh, ini ada petanda, suami kamu ni Nabi. Dia balik ke rumah, aku bersama dengan kamu, aku orang pertama akan bersama dengan kamu peluk agama kamu. Ni wanita, tengok Allah Ta'ala angkat, insyaAllah. Orang pertama syahid, syahid ni mati tertinggi sekali, siapa dia? Wanita, Sumayyah. Disuruh, disuruh pilih, sama ada kamu nak mati ataupun kamu keluar agama kamu. Dia kata, biarlah aku pilih mati kerana Allah, bukan mati biasa-biasa, tuan-tuan sekalian. Disuruh satu keluarganya, bahkan Nabi kirimkan satu pesanan, sabarlah keluarga Yasir. Hijah buat lagu tu, sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak ditusuk, tuan-tuan sekalian, dan diangkat wanita, tak ada agama. Harta, orang perempuan kadang-kadang dipikir, oh, kami ni jaga ayah sampailah ayah meninggal, tapi bila bahagi harta pusaka, kami dapat sikit pula. Kita nampak macam, eh, tak berapa nak adil ni kan. Tapi kalau kita mengaji tentang keadilan Islam, Allah, adil ni dia kait dengan tanggungjawab. Maka diberikan lebih kepada orang lelaki, contoh adik-beradik lelaki, kerana adik-beradik lelaki, tanggungjawab dia kena jaga hak perempuan dia. Hak perempuan dia dapat harta hanya untuk dirinya. Tapi hak abang ni, hak lelaki ni, dia dapat harta untuk dia dan jaga adik perempuan dia. Tengok, adik. Kemudian, keadilan harta. Rezeki Allah Ta'ala beza-beza bahagi-bahagikan, tapi tengok apa keadilan Islam. Adanya zakat. Yang mana dapat duit lebih, kena buat keluar sikit, bagi kepada orang susah. Orang susah tak perlu bagi kepada orang kaya. Kenapa? Doa je.
Yang susah doa kepada yang kaya, yang kaya membantu yang susah. Kalau orang Negeri Sembilan ni, baru ni saya dengar radio, teringat bila Negeri Sembilan ni, teringat Hatan, Datuk Hatan. Dia cerita pasal diri dia, wuih, Masya Allah, hebat. Rupanya dia ni ada adik-beradik, jadi dia tanggung semua adik-beradik dengan mak dia. Setiap minggu dia akan balik ke Kuala Pilah ziarah mak dia, dan adik-beradik dia semua dia tanggung. Ini tanggung jawab anak lelaki sulung. Begitulah adilnya Islam membahagi-bahagikan ekosistem kehidupan kita. Kalau dibagi semua pakat jadi kaya semua, siapa yang nak berniaga goreng pisang? Siapa yang nak buka kedai nasi lemak? Semuanya jenis order. Agak-agak kalau semua kaya, kawasan Seremban ni semua kaya, semua kita dah dapat 1,000,000. Contoh ni, malam ni pakat dapat 1,000,000. Soalan saya, esok nak pergi kerja ke tak? Apa barang pergi kerja semalam dapat 1,000,000? Ada cik yang buka meniaga nasi lemak, kita pun bangun 1,000,000. Bangun pagi pun lain macam dah. Lain macam. Pergi nak beli nasi. Kenapa kedai nasi lemak ni tak buka? Tak meniaga ke? Kenapa dia nak buka? Semalam dia pun dapat 1,000,000. Dia nak meniaga buat apa? Kita pun kata, tak jadi makcik ni. Nak pergi pejabat. Pergi singgah Petronas. Tengok-tengok, habis bangla-bangla yang kerja Petronas semua tak ada. Kata, mana bangla ni makan gaji buta? Kenapa dia nak kerja? Dia pun semalam dapat 1,000,000, dah balik bangla dah pun. Jadi orang kaya dah, dia pun tak nak. Akhirnya lumpuh. Ada yang kaya, dia sibuk. Ada yang kurang kaya, dia terpaksa bangun pukul 4 pagi tak nak nasi buat sambal, kerana nak jual pada orang yang sibuk, tak sempat nak masak. Begitulah kehidupan kita, tuan-tuan sekalian, melengkapkan. Itu adil dalam agama. Bayar zakat. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, adil ni juga ia dipertunjukkan dalam semua kerangka undang-undang Islam. Sama ada dari sudut ekonomi. Contoh ekonomi kita ambil di peni bank Islam. So dia ada dia punya pembahagian dia untuk bukan sekadar yang melabur untung, yang jaga pelaburan pun untung. Tapi kalau bank yang bukan Islam konvensional, maka dia tidak stabil. Time dia untung, dia bagi. Time dia ni, dia balun kelingan kita sekalian. Time kita susah pun, dia ambil juga. Tapi kalau bank yang perbankan Islam, dia akan ada sifat ihsan. Sebab itulah ada galakan, saya ingat ada kot di surau ni, kuliah muamalat sebagainya, yang boleh kita belajar. Perkahwinan sama juga, adanya wali. Adil bagi seorang wanita yang diceraikan, dia kena kembali kepada walinya, kembali kepada walinya, diserahkan balik. Adil dalam agama. Sebab itu orang perempuan daripada dia kecil sampai dia meninggal, semua ada orang jaga. Itu keadilan dalam agama. Termasuklah kanak-kanak diberikan keadilan. Nabi menyatakan bahawa kalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak akan dikasihi. Sebab ada satu keadaan, Nabi ni cium budak. Jadi seorang sahabat kata, aku ni ada anak, sepanjang anak aku tak pernah cium anak aku. Nabi kata, kalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak akan dikasihi. Maka kita ni budak-budak pun kita kena bagi keadilan. Bahkan Nabi kalau budak ni cakap dengan dia, dia pusing. Tengok budak tu. Kita budak cakap berbuat tak reti dengan handiam. Dia pusing. InsyaAllah adil. Kemudian kata Riba'i, yang ketiga adalah membebaskan manusia daripada hanya melihat dunia kepada melihat keluasan akhirat.
Merdeka ni maknanya nak keluarkan kita hanya tengok dunia sahaja. Tapi kita kena tengok kepada satu tempat yang kita akan duduk selama-lamanya, iaitu namanya akhirat. Contoh ada duit. Bagi orang yang tak merdeka, duit dia hanya untuk dunia, beli macam-macam. Tapi kalau orang yang ada sifat merdeka, dia akan ambil sedikit hartanya untuk buat pelaburan akhirat. Contoh, sedekah. Bagi pada anak yatim, bagi kepada masjid, bagi kepada surau. Ini orang yang ada sifat merdeka. Sebab dia faham bahawa dia ni nak hidup panjang lagi, iaitulah kehidupan akhirat. Buat apa-apa sekalipun, fikir ada akhirat. Orang macam inilah, kata ulama, orang yang sebenar-benarnya merdeka. Sebab itu kalau tuan-tuan sebagai apa ni, penghujung ni tuan-tuan sekalian, orang yang paling merdeka ni siapa? Kalau hari ni yang paling nak menyambut kemerdekaan adalah orang yang sedang berada di banduan akhir dalam penjara. Saya rasalah, sebab saya pernah apa ni, masuk keluar masuk penjara, duduk di JAKIM ni, kadang-kadang kita dijemput masuk penjara bukan sebagai penjenayah, sebagai penceramah. Masuk sekalian, bila kita ada sesi dengan banduan-banduan akhir ni tuan sekalian, apa hak saya sebut tadi ni ada dekat dia. Itu kadang-kadang kita sebut kita kena jadi manusia yang terbaik. Tapi saya pun dah ubah tuan sekalian. Bukan kita nak jadi manusia yang terbaik, tapi manusia yang terakhir. Ada beza rupanya makna terbaik dan terakhir. Macam mana nak beza? Ni cerita banduan akhir. Orang yang disabitkan kesalahan banduan akhir ni tuan sekalian, di Malaysia ni kita akan gantung hari Jumaat, lepas subuh Jumaat. Kalaulah kesalahan dia, dia apa ni, ni katakanlah tapi tak berlaku pun. Contoh kalau mahkamah jatuhkan hukum hari Isnin, maka dia digantung pada hari Jumaat. Tapi selalunya berbulan-bulan lah. Tapi ni katakanlah pada minggu tersebut, maknanya dia ada Selasa, Rabu, Khamis. Tuan-tuan akan nampak orang yang telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati ni, tuan-tuan ketakkan nampak dia duduk dalam sel akhir dia ni, duduk menyembang, duduk menyanyi, ataupun duduk menerak tidur, tak ada. Tuan-tuan akan nampak sepenuh masa semayang, baca Quran, zikir, doa. Semayang, baca Quran, zikir, doa. Menangis tak berhenti. Pernah ketika kita masuk, tuan, saya ni ustaz yang ditugaskan untuk mengajar tuan. Kalau ada apa-apa tuan nak tanya tentang agama, kalau tuan ada apa-apa nak tanya tentang apa-apalah, yang mana boleh saya jawab, saya jawab. Waktu tu tuan-tuan, dia akan cakap, ustaz, saya banyak dosa, saya buat salah, sayalah yang ambil tu, sayalah yang tembak, sayalah yang bawa, sayalah. Dia akan mengaku dah. Dia kata, adakah dosa saya diampunkan ustaz? Maka kita bukan bacalah ayat-ayat taubat. Allah Ta'ala Maha Penerima Taubat sebagainya. Maka tuan-tuan akan nampak dia dengan wajahnya yang bersih, dengan wajah yang penuh penyesalan, dan orang yang betul-betul minta ampun. Malam akhir sebelum dia digantung itu, selalunya kita akan datang waktu Isyak. Lepas waktu Isyak tu sesi sedikit sebanyak, dan kita akan biar dia rehat. Dan tuan akan nampak dia akan duduk situ di atas tikar sejadah, akan semayang, akan doa, akan baca Quran, zikir, menangis tidak berhenti, minta ampun pada Allah. Esok pagi setelah subuh menjelma, kita angkat dia, teruskan, dia tak berasa bahawa malam itu sudah berakhir. Kerana sepenuh masanya duduk di tikar sembahyang, hanya sujud, doa, minta ampun, baca Quran, zikir.
Kita angkat pun terasa tuan sekalian. Lepas tu kita akan tanya, tuan ada nak makan apa-apa ke? Tuan boleh minta apa saja tuan nak makan. Cuma tak boleh lebih daripada RM7.50. Waktu tu tuan-tuan tak akan dengar. Dia kata, ustaz, saya teringin nak makan KFC. Tak ada. Saya teringin nak makan laksa. Tak ada sekalian. Dia kata, ustaz, saya dah tak lalu nak makan apa dah. Ustaz bawa lah. Maka bawa sekalian angkat. Kita akan bawa pergi ke satu bilik. Bilik tu bilik ada ahli keluarga. Maka bersamalah ahli keluarga. Waktu tu tuan-tuan takkan dengar, oh, ni abang ada tanah 2 bidang kat ujung tu, pakat-pakat bagilah noh. Tak ada. tak ada. Ni Honda City tu bagi awak bongsu. Bongsu tu baru nak kerja. Ha, pecah lah noh. Tak ada. Dia akan dengar peluk menangis. Gemuk bilik tu menangis sampai kita pun menangis. Kalau jadi kat suami, isteri akan peluk. Abang minta maaf menangis. Kalau dia peluk mak, saya minta maaf, saya abang minta maaf, adik minta maaf, saya minta maaf menangis. Sampailah habis sesi tersebut, kita bawa sekalian, pakai, dan kita aja mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis. Saya rasa kadut fikir seorang-seorang sekalian, walaupun dosa dia melakukan kesalahan, saya ingat mungkin dia lebih masuk awal syurga daripada kita. Kerana sebelum dia mati, dia sebenar-benarnya memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penuh keinsafan. Kita ni kenapa jadi macam ni? Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Itu mai semangat sat, mai surau, mai sat. Tak kata tuan-tuan, aku pun samalah. Rasa sat nak baca Quran, rasa macam-macam. Agak-agak kalau kita tahulah kita bila nak mati, agak-agaklah ni. Katakanlah tuan setiap apa ni, tuan haji kita ni nak meninggal pukul 9 malam. Malam ni. Agak-agaklah habis isyak pukul 8.45. Pi mana? Kedai kopi. Balik rumah. Dah. Sekalian. Duduk sini tak berhenti. Ya Allah, nak mati pukul 9. 9.5 minit. Ya Allah. Nak mati. Jadi kenapa kita? Sebab kita tak tahu. Sebab itu ada ayat Quran Allah Ta'ala menyebut dalam surah Ar-Rum. Apabila orang mati, tuan-tuan sekalian, hak mati ni dia bercakap. Cuma dia tak bercakap lah waktu kita mandi jenazah tu. Kalau tidak, kita pun lari tu sekalian. Apa dia cakap? Ya Allah, kembalikan semula aku atas dunia. Aku nak buat baik. Aku nak sedekah. Allah jawab, bala, tak bolehlah. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, inilah makna merdeka yang sebenar-benarnya. Kita bebaskan diri kita daripada jadi hamba kepada hamba, jadi hamba kepada Allah. Kembali kepada keadilan Islam dan lihat kepada dunia dan akhirat. Boleh faham hak ni tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan pun boleh ceramah. Makna merdeka yang sebenar. Bukan kita duduk, oh bebas pada British, bohong bebas British. British memang bebas lah daripada tanah. Ni dia duduk mari hari-hari ni. Melalui handsetan ni. Handset banyak setan. Hari-hari masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke WhatsApp, macam-macam. Masuk ke apa ni, macam-macam lah tu sekalian. Masuk ke telefon, British dia tak perlu mari pun. Dia hantar je satu video, TikTok, kebar. Dia hantar satu video, habis kita. Dia buka TV. Dulu TV 1, TV 2, TV 3. Mana ada TV lain? Dia hantar satu. Sekarang ni ada satu teknologi seluruh dunia boleh tengok. Namanya Astro. Astro tu tak salah, marah pula Astro ni. Tak. Maknanya ceritanya boleh tengok. Tekan hak Korea tak Korea. Hak Jepun tak Jepun. Hak Inggeris tak Inggeris. Macam-macam. Dia masuk kot tu. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaat supaya kita ni ada kefahaman.
Sebab itu seronok kita berdatang majlis ilmu. Saya ni pun bukan pandai sangat, saya dengar daripada Tok Guru cakap lah, kemudian saya ulang balik dalam sekalian. So bila kita datang majlis ilmu ni, menyebabkan kita dapat maklumat, dapat penghayatan. Saya pun perasan waktu saya ceramah ada yang mengangguk-angguk. Apa maknanya tu? Kita terasa. Saya pun macam tu juga. Kadang-kadang kita mari dengar ceramah, banyak ceramah tu sejam, ada dua poin hak kita terasa. Sungguhlah. Hak tu hak kita nak tu. Nak suruh terasa ni. Sebab ramai hak tak terasa lah ni. Nak suruh terasa. Kita punya betul lah. Betul-betul lah. Dan akhirnya tuan-tuan sekalian, saya doakan sebab nak ceramah panjang. Misalnya tuan-tuan ni orang baik-baik dah. Kalau tak baik-baik, tak marilah surau ni tuan-tuan sekalian. Takut saya hak orang baik. Saya nak bagi semangat tuan-tuan sekalian, bahawa kita jadilah istiqamah, jadi ahli masjid sampai bila-bila. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis yang sangat popular, rajulun qalbuhu mu'allakum fil masjid, orang lelaki, dan boleh dibacakan juga dengan wanita, yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia ni rasa tak sedap hati kalau seminggu tak mari surau. Kalau ada majlis surau ni, dia rasa macam nak datang je. Pukul 7 tu rasa macam, ish, tak seronok ya, nak pergi ke surau. Biar kita ada hati macam tu. Kalau kita ada hati macam ni, kata Nabi, kita akan mendapat lindungan arasy di akhirat nanti. Waktu orang lain duduk di padang mahsyar panas, jengkal di atas mata kepala matahari, kita semua dilindungi arasy. Maknanya, nak faham mudah, orang lain panas, kita mendung. Ini adalah antaranya, iaitu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi orang masjid. Saya pun, sebab itu kita, adik-adik kita ni, tuan-tuan, ada anak, tuan-tuan heretlah mari masjid. Tak dapat hari-hari, seminggu sekali, sebab apa? Nak biasakan dia. Kita pun boleh jadi orang masjid sebab apa? Pak kita dulu pernah bawa kita mari masjid. Jadi kita pun teringat, ish, dulu aku, ayah aku ni rajin pergi masjid. Kita pun kena jadi orang masjid. Saya tengok ayah saya, ya Allah, buat masjid. Pak mertua saya, almarhum dah, dia ni bekas imam. Saya pun nampak betul lah jadi orang masjid ni Allah Ta'ala muliakan. Dia bekas imam sekalian, dia meninggal sekalian. Dia orang kampung je, Melaka tu, di Teruk Mas. Dia meninggal tau di mana? Di Manchester. Oh, bukan kaleng-kaleng tempat meninggal. Manchester. Anak dia ada apa ni, sambung ngaji sekalian, bila konvo tu, dia pergilah suami isteri. Lepas subuh jadi sakit perut, meninggal di sana. Jadi kita ni pun, saya pun kontak kedutaan, bincang, rupanya kos kalau kita nak tanam di sana tu dua kali ganda daripada kita bawa balik. Jadi bincang ahli keluarga, dengan duit pun tidak berapa mencukupi, kita buat keputusan bawa balik. Jadi bawa balik tu sekian, dia meninggal hari Khamis, sampai pun hari Khamis pula lah. Bila imam meninggal sekarang, ya Allah, penuh masjid. Pakat mari. Sebab apa? Imam. Imam ni pernah jadi imam kan dia, pernah akad nikah kan dia, pernah khatam Quran dia, akikah kan dia. Penuh. Oh, tiga kali saya kata, Masya Allah. Imam. Tapi kalau kita ni, contoh kalau kita ni setiap usaha surau, meninggal. Tapi bukan surau ni, surau tempat lain. Kan surau pula kata mampu dah aku, bukan surau tempat lain. Kalau setiap usaha meninggal, apa yang dibuat? Imam akan buat pengumuman. Tuan-tuan, siusaha kita meninggal apa ni, waktu asar kita nak ke bumi lepas isyak, kita semain jenazah lepas isyak, apa khamah? Pakat mari jemaah sebab ada pengumuman. Tapi kalau kita surau pun tak pernah mari, orang jumpa imam, mam, ayah saya meninggal, nama apa? Sekian. Pernah mari surau tak? Jaranglah. Mana satu lah, duduk ujung taman tu. Oh, tak apalah, nanti saya carilah mana-mana yang free pergi. Maka yang free ialah pergi. Tu pun 2-3 orang, 5 orang, setakat yang ada lah. Dan yang siapa yang datang ramai? Kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pun yang sama dengan dia. Kalau yang kita ni geng motor, yang mari pun geng motor lah. Sebab tu je kawan kita. Mari duduk luar rumah duk isap rokok. Dia tu ada darah tinggi, makan juga daging kan, meninggal. Tukang hurai. Bukan tukang semayang. Hurai. Hurai. Oh, buat hurai. Yang A. Orang suka, main jenazah. Tak boleh, mam pergi. Kami ready. Tukang angkat. Tapi kalau kita ahli surau, Masya Allah.
orang surau akan mari. Yang mari pula orang baik-baik. Masya Allah. Sebab itu jangan lepaskan diri kita daripada ikatan dengan rumah Allah. Tak apalah, jawatan tu sikit. Ada 10 je jawatan. Tak apa hak tu. Kemudian kita nak jadi ahli. Tukang sapu sikit, tukang masak sikit, tukang meriahkan pun tak apalah. Ini termasuklah tukang pacak kamera, tukang ni semua ada saham dia ni. Saya ni nak ceramah tak pandai, tapi tukang kamera saya pandai. Setakat live macam kita semua tahu ke buat benda macam ni? Tak tahu sekalian. Seorang dua je tahu. Dia pasang. Kita tukang support ya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang yang mendapat lindungan arasy di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya fikir sekadar itu saja, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Kalaulah terkasar bahasa ataupun bahasa saya tuan-tuan sekejap faham, sekejap tak faham, sejak masuk KL, masuk Kelantan, masuk balik utara. Saya ni masyarakat nomad sikit, berpindah-pindah. Jadi asalnya Pasir Mas Kelantan. Kemudian duduk di Penang 10 tahun, pindah duduk di Kedah 5 tahun. Duduk di Melaka 5 tahun, isteri saya orang Melaka. Kemudian pindah ke Terengganu 3 tahun. Duduk di Putrajaya sejak 2004 sampailah ayah saya pencen 2016. Jadi ni saya pindah daripada kecil. Sekolah di Kelantan tak pernah. Tapi boleh cakap Kelantan sebab di rumah kecek Kelantan. Jadi capur tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan nak pilih saja bahasa apa tuan-tuan nak cakap, saya boleh cakap. Jadi itu bercampur-campur sikit tuan-tuan sekalian. Cuma saya pernah duduk di Nilai ni 4 tahun mengaji di USIM. Sampai sekarang tak boleh cakap Negeri Sembilan. Hari itu saya rasa kekurangan. Saya cuba juga usaha nak cakap Negeri Sembilan, tak jadi. Saya tak nak cakap, tak pergi tuan-tuan kutuk pula. Jadi pada kena kutuk, baik tak payah cakap lah kan. Jadi sampai sekarang saya tak pandai cakap Negeri Sembilan sekarang. Jadi saya mohon maaf lah atas kekurangan sebagainya. Jadi terima kasih banyak-banyak pada penganjur. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Kita akhiri majlis kita dengan aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.